Oke okay guys, bertemu lagi dengan saya lagi di NoTL Craft cuy. Yuk, dengan sukacita hari ini kita akan main Minecraft. Oke lah, kita tanpa basa-basi lagi, let's go. Kita ke Minecraft dan kita akan main Minecraft. Oke, okay, let's go. Eits, nanti dulu guys, sebelum aku main Minecraft ini, ada banyaknya kalian like dan subscribe video ini biar nanti nggak ketinggalan video lainnya. Oke, let's go. Terus kali ini kita akan buat rumah cuy, di sini dia. Oke, okay, kita buat rumah model kayak gini. Oke, kayak gini ya. Oke, okay. Kita harus mempunyai tempat yang luas kayak gini. Terus kalian bisa gali. Ini untuk rumah village, kita akan buat rumah village. Jadi jangan harap ini untuk rumah ini, tapi buat rumah ini bisa. Tapi ini untuk village ya. Di 1.20 village, 1.20 yang 1.14 kayak gitu ya. Ini cocok nih buat rumah di sini ya. Oke. Nah ini ya village. Ini berbeda dibandingkan yang 1.20. Let's go, kita buat dulu ya. Tanpa berlama-lama, kita buat langsung. Ini untuk khusus pilot. Nanti kita akan buat khusus kita sendiri ya. Wih, cepet banget. Kayaknya dari situ tadi ya. Udah lah. Mau berlama lagi, kita buat dulu. Ya, kita bisa ngecek sebelahnya. Ini, yang lain. Ini kalian jadi ini dan ada suara apanya tadi, ku hirauin aja ya. Kemudian yang ini dulu, let's go. Ini kayak kita dijual. Sapi neraka itu. Taruh biar untuk kacanya bagus kan. Aduh, mahal. Sumpah. Ini di bagian belakang untuk cobblestone. Oke, buat segini lagi. Sama. Wih. sama juga semuanya. Nanti kacanya kayak gitu semua ya, biar lebih bagus kayak gitu ya kan. Pilot kayak gitu, ah sumpah, kayak gini kan pilot seperti ini. Sini juga di rumah, taruh sini dulu ya. Sudah kecil semua ya kacanya ya, tapi jangan berharap ini untuk rumah kalian ya. Tapi kalau rumah sih gak apa-apa, sister kalian ya kecil-kecil ini gak sesempit ya, tersempit. Nah, sempit ya, ngapain gue ngapain kalau punya rumah kayak gini, beban kali tuh. Kayak gini kalau buat rumah juga kayak gini juga ya, tapi ini untuk village. Maksudku atapnya, buat rumahnya seperti ini, atap rumah segitiga gitu ya. Ini sini juga, dan akhirnya kita kesini. Wets, malah kayak roket tuh. Aduh, ada villa terdampar. Aku bantuin nanti ya. Nanti aduh, itu laut apaan? Itu kan cedek ya, ini deket banget ya bang. Ini apa nggak berenang bang? Penakut, emang ini lava.
mau aku cemplungin. Dia cari yang terdekat kayak gini coba. Ya enggak sekalian ke sana, Bang. Mau sana, Bang. Ini loh. Dah. Tumbuh punyamu. Nanti dipalingin. Kita tambahin aja di sini, sini, sini. Nah, kayak gitu. Ini juga sini, sini, sini juga. Nah, ini. Depan juga sama depan. Harusnya sama. Nah, ini untuk fillet itu aja lah rumahnya kalian aku. Dia udah terdampar beberapa hari ya. Dikasih juga aku. Soalnya dulu aku main tuh aku enggak tahu fillet tuh apa. Saat itu aku buat rumah dari diamond block dan gold block. Ya, aku itu ya, aku buat rumah bagus besar dan aku tujuan itu cuma mancing ya. Yang tujuanku itu ya cuma mancing mainnya. Gak seru untuk main-main apal ya. Aku belum juga belum tahu kalau bisa kreatif juga. Ya, dan di sini juga ada village. Village-nya nih datang respawn pakai telur. Kukira apa itu? Dia jadi banyak terus malah ke rumahku. Kukira orang jahat ku bom pakai TNT ya. Jadi aku udah buat ur lagi di situ udah kukus karena rumah udah hilang. Ada field pengganggu. Dan saat aku respawn langsung ke desa ya. Kukira desa itu apa desanya. Ternyata desanya kayak gini tapi yang pakai outward ini ya. Jahat dan ya. Ternyata itu banget. Lihat di sini. Kukira. Ya, aku menyesal. Saat ini aku harus buat rumah untuk dia. Oke, okay, let's go. Kayak gini. Segini-gini. Giniin kayak yang di depan tadi ya sama yang depan kayak gini ya bagus bagus kan bagus enggak atau kurang ya kurang belakang kayak gini terus taruh kayak gini aduh taruh ini bisa ya bosnya setiap pun bisa ya jadi kayak gini dong bolong kayak gini aja let's go sini juga kayak gini. Nggak sebelah sini juga cobblestone di sini ya pakai stir slab yang nah, slab maksud gue ya slab bill ini untuk fillets ya bagus kayak orang Cina. Oke ini aku buat rumah untuk mulai tapi belum farmernya aja belum pintu farmer tuh apa cuy Fram maksud gue ya, Fram untuk petani itu dia nih petani. Cuma aku ganti skinnya, farmer kan dia. Oke, untuk pintu ini dia. Let's go kayak gini, rumah bagus kan, bagus lah. Oke, let's go kita buat untuk farmernya. Let's go, kita buat untuk farmer. Kecil aja. Nah, pelit. Ya, tapi jangan kecil-kecil banget sih. Segini aja sih. Menurutku segini aja sih. Ya. Pas ya. Pas ini mah, pas. Ya, let's go. Untuk tanah, batu ya. Banyak juga kan. Udah kasih air pacul dan bibit ya stone hoe ya pakai hoe dan biji kerusnya apa ya wortel aja lah wortel dan kayak gini wortel dan bone meal biar cepat tubuhnya sabar ya fillet mau buat framnya dulu ya dulu tanang oke okay. Yes, besok kita akan buat rumah survival untuk kalian di sini untuk di sini hancurkan rumah village-nya udah hancurkan tempat-tempatnya dan membunuh village
Saat itu aku banyak bingung saat pertama main dulu. Aku nih, aku tuh jendol cuma mancingnya doang ya, seru ya. Kayak di dunia nyata ya mancing. Tapi ternyata Minecraft juga seperti dunia nyata. Bisa mining, laporan. Tapi kalau nyawa nih, enggak sih. Enggak. Oke bang, oke bang, oke bang, itu rumahmu bang. Sono bang, sono bang. Trail kereta aja. Ngapain aja lama-lama ya. Kereta udah selesai, usah gitu. Kereta. Eh. Gak jadilah. Itu rumahmu nih di sini untuk kalian mana? Udah merem kamu ya, udah. Udah sudah farmer. Udah pintar kamu ya. Ini isi dong. Biar aku isi aja. Isinya. What the? Macam biasa. Jangan sesat kamu. Oh, bagus kak. Kasih like-nya dong, guys. Kasih like-nya. Dan subscribe. Kalau ini bagus ya. Oke, tidur dulu dan bye. Thank you. Terima kasih kalau sudah menonton video ini. Oke. Dadah dan bye.